Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mania. Berjumpa lagi bersama Dazan Channel. Dazan doakan semoga Sobat Mania dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita berada di loket Gumarang Jaya di Bukit Tinggi ya. Dan pagi ini ada satu unit Gumarang Jaya Monjo Class yang akan berangkat menuju Jabodetabek. Ada Gumarang Jaya Monjo Class No. 54 dengan julukan Oto Nyaden. Ini tadi start awalnya dari Limbanang, lanjut ke Terminal Ketenan PP Gombo dan langsung lanjut ke Bukit Tinggi. Oke, melintas NPM Sultan Klas. NPM Sultan Klas V70 dengan julukan Coga menuju Jakarta Bandung. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Dan di sana Gumarang Jaya Monjo Class No. 54 dengan julukan Otonya dan juga akan segera diberangkatkan ya. Ada Bang Diki di balik kemudi. Gumarang Jaya Monjo Class dengan julukan Otonya dan No. 54 ya. Ini tadi start awal dari Kota Payakumbuh. Nah, biasanya secara awal dari Limbanang ya, terus ke Terminal Ketenangan PP Kombu dan lanjut ke Bukit Tinggi. Gumarang Jaya Monjo Class, kelas tertinggi dari Gumarang Jaya, memakai bodi SR3 yang terbaru ya. Dan di sana melintas bus Pangeran Medium. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Monjo Class merupakan kelas tertinggi dari Gumarang Jaya ya. Ini memakai bodi terbaru SR3 Panorama, juga memakai sasis terbaru Mercedes-Benz OH1626 automatic yang sudah pasti memakai air suspension ya. Ini termasuk armada terbaru dari Gumarang Jaya. Ada 10 unit ya yang memakai bodi SR3 dan juga ada 2 unit memakai bodi Jetbus 3 Voyager yang juga single glass. Dan semua armada ini dilengkapi dengan busuri ya. Ciri khas dari Monjo Class itu semua armadanya memakai bodi single glass. Ada 10 unit dari karoseri Laksana. Oke, melintas ada ILS dengan bodi SR3 ya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Nah,
Oke, melintas satu unit Epastar yang dari Palembang menuju ke loketnya ya. Oke, berangkat Kumarang Jaya Monjo kelas, berangkat di jam 9 tepat. Ada Bang Diki di balik kemudi. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, Sobat Unia, cukup sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video Dazan Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana terlihat ada satu unit Palala, Palala seri A, sepertinya E01 dengan julukan baru ya. Dengan julukan Ichiro. Sepertinya ada sewanya yang menunggu di sana ya. Palala E01 sudah 3 kali ganti julukan. Julukan awal itu anak Daro ya. Terus berganti dengan julukan Paibo dan sekarang julukannya Ichiro. Oke, di sana terlihat ada satu unit Palala, sepertinya Palala E06 Sakeso. Ini trip kedua seri A ya. Yang sama-sama master awal dari Kuranji Payakumbuh. Tadi trip pertama Palala N01 dengan julukan Ichiro. Oke, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, di sana terlihat ada satu unit bus Pangeran yang akan melintas. Ini Pangeran, sepertinya Pangeran trip yang kedua ya. Tadi sudah berangkat satu unit Pangeran medium. Ini Pangeran big bus. Cuma ini uniknya mesinnya mesin depan ya sobat ya. Oke, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Di sana terlihat ada satu unit NPM yang akan melintas. Ini NPM trip yang kedua. Yang berangkat dari Kota Bukit Tinggi. NPM V18. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke, di sana terlihat masih ada satu unit bus Pangeran yang akan melintas ya. Ini Pangeran yang ketiga yang melintas pagi ini ya. Semoga selamat sampai tujuan.